Perkara kasus dugaan merintangi penyidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Tengku Ardiansyah akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin 23 Mei 2022 di persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Yo, Bang Jack, yo kita tengok belah sama-sama lur kelanjutan sidangnya kayak mana ya dak. Kita langsung pantau belah informasinya di pantauan Bang Jack. Terdakwa Tengku Ardiansyah akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi pada hari Senin 23 Mei 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Perkara kasus dugaan merintangi penyidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni dan Hakim Anggota Yovistian dan Hakim Hyasinta. Dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Dalam dakwaan, Tengku didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa diduga dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi penyimpangan penggunaan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020. Iqbal, Jek TV, melaporkan.